Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya ya, berhubung ini udah tahun 2021, seperti yang saya bilang kemarin itu, kalau di awal tahun 2021 itu, atau di hari Jumatnya ya, itu bertepatan pada tanggal 1 Januari. Nah nanti akan dirilis map airship, tapi sampai sekarang masih belum ada pemberitahuan selanjutnya ya dari Inner Slot kalau map airship ini bakalan dirilis. Nah, jadi di sini saya akan memberikan alternatif map airship buat kalian mainkan ya. Nah, jadi bagaimana Bang alternatif dari map airship tersebut? Oke, bakalan saya tunjukkan di sini ya. Tapi sebelum itu kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu, dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi, oke? Kalau sudah, sekarang akan saya tunjukkan ya alternatif map airship yang belum dirilis sampai sekarang ya. Di sini kalian tinggal tekan aja yang di free play terlebih dahulu. Ini saya belum coba di online, masih di free play aja. Terus kalian tekan di map the scale. Nah, nanti akan dibawa ke map yang seperti ini ya. Ini kalian lihat, ini penampakan lobby dari atau kafetarianya map airship. Tapi jangan salah, ini masih di the scale ya, masih di map the scale. Ini di kafetarianya the scale, tapi dimodif atau diubah penampilannya seperti di map airship ya. Jadi jangan kalian pikir kalau seluruh map the scale ini bakalan dirubah, cuma dimodif aja gambarnya biar mirip seperti map airship yang bakalan dirilis nanti. Namanya juga mod ala kadar ya, kalian tinggal mainin aja. Ini bisa sih kalian cuma screenshot nanti kasih nampak ke teman kalian kalau kalian udah bisa main di map airship ya. Karena masih belum ada yang tahu kalau ada mod yang seperti ini. Nah, untuk link download dari alternatif map airship ini kalau kalian tertarik ya, nanti bakalan saya taruh di kolom deskripsi atau kolom komentar. Tapi sekarang coba kita keliling dulu untuk map the scale ini, apakah ada yang berubah. Oke, di sini di O2 di sini ada cetokan, dan di atas ada mesin cuci ya. Nggak tahu siapa itu. Ini mesin cuci nih kayaknya. Coba kita ke sini. Di navigation warna biru semua ya, biru laut. Beda seperti map yang pernah saya share sebelum video ini, yang mana situ di navigation penuh dengan LED warna merah. Nah, terus di the shield ini ada batu ruby yang seperti di trailer map airship ya. Kalian bisa lihat rubinya ini. Terus kita lanjut. Di communication masih sama, cuman berubah sedikit ya, nggak ada ngaruh apa-apa. Terus di storage, di sini ada harta karun. Dan di atasnya ini ada senjata. Dan ada AKM di bawah ya. Itu sih nggak bisa dipakai, cuman gambarnya aja atau cuman fotonya aja ya, dimodif seperti itu. Di electrical masih kosong, polos, belum ada dimodif sedikit pun. Coba kita ke atas. Di sini lower engine masih sama. Dan ini kalian bisa lihat skin lower engine-nya sangat burik ya. Nggak rapi, nggak rata. Di security nggak ada yang berubah. Atau nggak nampak ya, nggak nampak seperti banyak perubahannya. Coba kita cek CCTV-nya. Masih sama aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di reaktor masih belum banyak perubahan juga ya. Ini sih cuman dimodif yang niatnya aja, cuma di kafetarianya aja ya. Oh, ini agak berbeda sedikit di mid bay. Ini kalau kalian main di scale, ini kamar pasien ya. Sedangkan ini udah dirubah seperti warna putih semua, ini nggak ada lagi ranjangnya. Yang menurut saya paling niat diubahnya di sini sama di kafetarianya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan buat kalian yang nggak bisa download untuk Among Us mod ini ya. Bakalan saya tunjukkan cara downloadnya itu bagaimana. Saya harap kalian mendengarkan baik-baik ya untuk cara mendownload dan cara pemasangan mod Among Us ini, agar kalian tidak bertanya lagi di kolom komentar, karena saya udah sangat sering ya untuk men-share cara mendownload dan menginstal Among Us mod seperti ini. Oke, langsung aja saya akan tunjukkan untuk cara download dan cara pemasangan mod Among Us yang airship alternatif ini ya. Pertama-tama kalian tekan link download yang sudah saya taruh di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman media fair yang seperti ini. Nah, di sini gampang aja ya, kalian tinggal tekan tombol biru di mapa Novo Among Us itu. Kalian tinggal tekan aja. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, nanti akan muncul tombol download seperti ini. Nah, berhubung saya udah download, jadi di sini nggak akan saya download lagi ya.
Kalau kalian masih belum download, kalian tekan aja tombol downloadnya. Nah, setelah kalian udah download Among Us mod ini, nanti akan dibawa ke halaman APK. Tapi kalau kalian tidak dibawa ke halaman APK, kalian tinggal tekan aja di pengelola file, terus kalian pilih yang APK ya. Kalian bisa pergi sendiri atau di folder download nanti di file. Nah, di sini kalian tinggal tekan aja di Among Us-nya. Nah, terus kalian install aja langsung. Oh ya, sebelum kalian install mod Among Us ini atau aplikasi Among Us yang baru kalian download ini, kalian diwajibkan hapus dulu Among Us sebelumnya ya. Among Us yang sudah ada di HP kalian, kalian harus hapus terlebih dahulu. Karena kalau kalian nggak menginstall atau menghapus Among Us yang dulu, nanti APL tidak terpasang ya. Nah, di sini saya APL-nya terpasang atau APK-nya terpasang. Jadi ini udah 100% work. Coba aja langsung saya buka di sini, akan saya buktikan. Saya akan tekan buka. Nah, bisa kalian lihat ini ya, saya berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Jadi ini udah berhasil di HP saya. Kalau kalian masih belum bisa, nanti kalian bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar, nanti insyaallah akan saya jawab. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.